Untuk mata itu mata ada dari apa ya? Kayaknya ada plastiknya, guys. Oh, ini ternyata plastik. Untuk muka ya, kita review muka full hiasan dari Sponhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AW Channel ya. Kali ini saya di Mangunan Lor, Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Ini di sebelah musola ya, musola apa ini, enggak ada namanya. Ini ada arah-arahan, guys. Wah, ini apa ya namanya ya? Ini naga atau apa ya? Kayaknya masalahnya ada sayap, sayapnya kayak naga. Tapi mukanya kok gitu ya, ada mahkotanya kayak keras sakti. Yang tahu komen ya, yang tahu komen. Nggak tahu ini buatan apa. Kira-kira ini sudah 70%. Tinggal pengecatan karena ya lampu itu kayaknya sudah dipasang. Ini kayaknya bisa gerak, guys. Gerak kanan kiri. Masalahnya ini ditopang dengan besi. Kita review lebih dekat ya, guys. Ini untuk bahannya dari bambu dianyam. Untuk pernak-perniknya atau hiasan tangan, gelang, kuku, ini ternyata menggunakan sponhati, guys. Bukan sponhati. Untuk kaki belum jadi ya, kukunya masih hiasan. Ini pakai spon, guys. Ternyata pakai spon. Ini kukunya ya, kuku pakai spon juga. Wah, bisa geleng-geleng, guys. Sekarang ini pipa, cuma saya nggak berani nanti kalau rusak malah. Saya nggak ada orang, guys. Untuk muka ya, kita review muka full hiasan dari Sponhati, guys. Sponhati dibentuk, terus untuk mahkota itu pakai kertas kaca. Jadi kelihatan nyala itu. Kita muter ke belakang. Ini juga ada ekornya, guys. Ini ada ekor. Tinggal pewarnaan. Ini tampak belakang. Tampak belakang. Kita muter lagi, ini tampak samping. Sponhati ternyata, guys, hiasannya. Oke, kali ini cukup sini lagi ya, cukup sampai sini lagi. Kita review dan jalan-jalan cari arah-arah lagi, masih di daerah Mangunan Lor, Kebun Agung, Demak. Guys, lanjut kali ini masih di Desa Mangunan Lor. Ada satu arahan lagi, guys. Pasti sudah pada tahu ini arahan apa. Sonik, ternyata kesonik. Sudah jadi nih, guys, malah. Sudah 90% malah. Malah tinggal lampu-lampunya ini, guys. Kita keliling ya, ini untuk kaki-kakinya. Ini kemungkinan bahan sama dari bambu dianyam dan ditali. Ini 90% ini, guys, malah. Keren. Ini untuk kakinya. Tangannya depannya ini tampak samping, guys. Sonik. Ini kayaknya paten, guys, nggak ada yang bisa gerak.
Ini tampak sampingnya. Untuk mata, itu mata ada dari apa ya? Kayaknya ada plastiknya, guys. Oh, ini ternyata plastik, guys. Ini kasih plastik. Dalamnya ada ini, lampunya nih. Ini ada lampu jadi nyorot. Terus ini hidungnya. Ke bawah badan nih, tangan. Ini kakinya. Keren, guys. Udah mengkilap juga warnanya. Ini pembuatan di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Mantap, mantap. Untuk memeriahkan takbir keliling Idul Fitri tahun 2023. Oke, sekian ya review kali ini. Karena sudah sore, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.